pacar baru Nikita Mirzani terungkap. Ini sosoknya. Nikita Mirzani masih mendekam di rutan Serang atas laporan Dito Mahendra terkait kasus pencemaran nama baik. Seharusnya 20 hari, penahanan Nikita Mirzani diperpanjang hingga 30 hari. Diperpanjangnya penahanan Nikita Mirzani tentu membuat anak-anaknya sedih, terutama Aska dan Arkana. Ia hanya tahu apabila Nikita Mirzani bekerja, bukan di penjara. Namun Aska dan Arkana rupanya dihibur dengan kehadiran sosok lelaki bule diduga pacar baru Nikita Mirzani. Pria bule yang diketahui bernama Antonio Didola itu terlihat ngedate bareng dua putra Nikita Mirzani dengan menonton film bersama di bioskop. Aska terlihat duduk di samping Antonio Didola di dalam bioskop, sedangkan Arkana, putra bungsu Nikita Mirzani, terlihat bersandar di bahu Antonio Didola saat berada di dalam mobil yang menunjukkan seberapa dekat mereka. Setelah putus dari Job Hopkins, Nikita Mirzani sebenarnya enggan membocorkan sosok pacar barunya. Pasalnya, masyarakat yang kepo akan kehidupan pribadinya seringkali mengganggu kehidupan sang kekasih. Nikita Mirzani sempat membocorkan apabila sang kekasih adalah pengusaha asal Eropa. Dilihat dari akun Instagramnya, Antonio Didola berencana akan membuat brand dengan namanya sendiri untuk menjual tas, pakaian, dan perhiasan. Antonio Didola juga memajang potretnya bareng Nikita Mirzani sebagai foto profil Instagram. Ia diketahui suka traveling diantaranya Brazil, Jerman, Spanyol, Thailand, dan Indonesia, merupakan negara-negara yang pernah dikunjunginya. Akankah Antonio Didola menjadi pelabuhan terakhir Nikita Mirzani, serta menjadi papa baru untuk Loli, Aska, dan Arkana? Kita nantikan saja ya.